Yes. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat lagi kita berkumpul di rumah Tuhan. Satu kerinduan kita di pagi hari ini, kita rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus layak disembah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu,
adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Besar dan ajaib karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala sujud kepada-Mu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Allah yang kudus,
Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang layak dipuji, dimuliakan dan disembah. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami berdoa Tuhan. Sebelum kami masuk jauh ke dalam hadirat Tuhan. Engkau yang Maha tahu keberadaan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami memohon. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami semua Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Agar ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, itu boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami semua umat-umat-Mu yang ada di rumah-Mu Tuhan. Baik yang ada saat ini dalam perjalanan Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk melangkah ke rumah-Mu Tuhan, bahkan kami yang ada di sini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kalau Tuhan boleh jaga, lindungi, pelihara setiap kehidupan kami. Di hari-hari yang telah kami lewati Tuhan Yesus, banyak pertolongan Tuhan yang selantiasa selalu nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pagi ini kami semua boleh ada sebagaimana ada di rumah-Mu Tuhan, kami bersyukur semuanya itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami akan datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami membawa hidup, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan pelayanan apapun yang kami kerjakan ke dalam tangan kami bawa semua ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Bibir mulut kami, bahkan terlebih hati kami, ketika kami menyembah, memuji-Mu, memuliakan-Mu, bahkan berglory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pelayan-pelayan mengambil bagian pada pagi ini Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bahkan hamba firman-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau jamah kehidupannya, sehingga kami semuanya tinggal dalam urapan Tuhan, tinggal dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang ada, dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan di dalam kandungan sekalipun, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kuasailah hati kami Tuhan, biarlah hanya ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa di sorga, segala hormat, pujian, penyembahan kami hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, inilah doa kami Tuhan. Segala penuh ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami, biarlah semua menjadi menurut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Raja yang Maha Besar. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan
Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung kehadirannya. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya lebih dahsyat dari segala Allah. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menang hidupku. Haleluya.
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Jiwaku ditebus olehnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Bagaikan berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan berjana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan namaku, mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan, katakan lagi, ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan. Oh, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih dan anugerah-Mu sungguh begitu luar biasa Tuhan. Kami merasakan penyertaan Allah, kami merasakan campur tangan Tuhan. Kami merasakan pertolongan Allah sepanjang minggu yang telah kami lewati. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya setiap apapun yang kami kerjakan, semua kami bisa lakukan karena campur tangan Tuhan. Karena penyertaan Allah yang begitu luar biasa, itulah sebabnya kami sangat bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Hingga ketika kami datang ke rumah Tuhan saat pagi hari ini, karena kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu dekat dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, inilah keberadaan hidup kami, inilah keberadaan hati kami, hanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh tetap berkenan dan layak di hadapan Engkau. Bahkan di saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan menjamah segenap kehidupan kami. Bahkan saat ini pun ketika kami ada dalam rumah Tuhan, kami rindu hidup kami dibekali lagi, diisi lagi, diingatkan lagi dengan kebenaran firman Allah. Agar kami tetap terarah kepada Tuhan, tetap berjalan pada jalan-jalannya Tuhan, tetap ada dalam kehendak Allah. Urapi kami semua Tuhan, buat kami mengerti dengan setiap perkataan firman Allah, buat kami memahami setiap kebenaran firman-Mu.
agar kami tidak jauh daripada Engkau. Segala kuasa roh di udara akan mengalihkan konsentrasi kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus ada bersama dengan kami dan memberikan pengertian lewat setiap kebenaran firman Allah. Dan hamba-Mu-Nya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah firman Allah tersampaikan menurut kehendak Allah saja. Terima kasih Bapa di sorga. Ini hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang hebat, saudara. Nah, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, kita katakan bahwa kita mau seperti Yesus, saudara. Ya, dalam setiap perjalanan hidup kita mau disempurnakan, saudara. Untuk menjadi seperti Yesus, untuk sempurna seperti Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita perlu mengenal Tuhan dengan sungguh. Kita perlu mengenal Allah dengan benar. Mustahil saudara mau jadi seperti Tuhan, dan dalam perjalanan hidupmu akan disempurnakan menjadi seperti Yesus, kalau kita enggak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita enggak mengenal Tuhan dengan benar. Karena ada banyak orang Kristen mengenal Tuhan tidak dengan benar, saudara. Karena apa? Karena menjadi prioritas mereka mengenal Tuhan hanya berkatnya saja, saudara. Ya, hanya berkat, bukan pribadi Allah, saudara, yang mereka mau kenal, bukan pribadi Allah yang mau mereka kenal dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, kadang-kadang karena berkat belum dijawab oleh Tuhan, karena berkat belum didapat, saudara, ya, ibadah bisa jadi korban, ya. Persekutuan dengan Tuhan bisa jadi korban. Karena apa? Merasa doa belum dijawab, saudara. Karena apa? Kita hanya mengenal Tuhan dari berkatnya saja. Tapi kalau kita mengenal Allah dari pribadinya, kalau kita mengenal Allah ya dari kehidupan yang luar biasa itu, saudara, pribadi Yesus, maka saya percaya saudara-saudara diperhadapkan dengan hal yang sulit seperti apapun, diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang berat seperti apapun, engkau tidak akan mundur, engkau tidak akan kecewa, engkau tidak akan melupakan Tuhan, engkau tidak akan pernah melupakan persekutuanmu dengan Allah, tapi justru akan membuat engkau semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Engkau mengenal Allah dengan benar. Puji Tuhan, saudara. Saya akan mengajak saudara membuka dalam Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga, kita akan melihat di sana Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat ini, mari kita berdiri saudara dan kita akan membacanya bersama-sama. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga, kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sekali lagi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, silakan saudara. Kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat membuat kita, mata rohani kita pasti akan terbuka, bahwa ketika mengenal Tuhan itu dengan benar, tidak ada ruginya, saudara. Mengenal Allah dengan benar justru membawa suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Kita bicara bukan masalah berkat secara jasmani yang kita akan nikmati, tetapi mengenal Allah dengan benar, saudara, itu mendatangkan perkara-perkara yang hebat. Mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa, bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan, saudara. Melebihi dari apa yang kita doakan. Karena apa? Kita mengenal Allah dengan sungguh. Kita mengenal pribadi Allah dengan luar biasa. Ya, sama seperti anak-anak, kalau mereka kenal pribadi orang tuanya, oh mama saya, papa saya sukanya yang begini. Dia tidak mau kalau saya melawan, dia tidak mau kalau saya membantah, dia tidak mau kalau saya jadi anak yang keras kepala, dia tidak mau kalau saya ini jadi anak yang suka melawan. Kalau dia kenal pribadi orang tuanya, pasti dia akan bertindak berusaha untuk menyenangkan orang tuanya, betul saudara? Dia akan berusaha untuk menyenangkan orang tuanya. Dia akan berbuat sesuatu yang akan berdampak bagi kehidupannya. Dia akan membuat sesuatu yang akan bermanfaat dari dalam kehidupannya.
Dia akan berusaha sebaik mungkin agar apa? Dia disayang oleh orang tuanya. Dia diperhatikan oleh orang tuanya. Demikian pula dengan Tuhan, saudara. Ketika kita mengenal pribadi Allah, kita mengenal Dia dengan segala sifat karakter ilahi yang kita mengerti, yang kita pahami lewat kebenaran firman Allah, dan kita berusaha melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya apapun pergumulanmu, apapun doamu, apapun yang kau minta kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah menahan itu, saudara. Tetapi Dia akan membuktikan kepada saudara bahwa Dia Allah yang sanggup menjawab, memberkati, memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi saudara, yang Allah inginkan, prioritas utama adalah sikap hidupmu yang mengenal Tuhan. Amin. Sikap hidupmu yang mengenal Allah, mengenal kebenaran, memahami kehendak Tuhan dengan sempurna. Kadang-kadang kita ini orang Kristen, saudara, hanya sekedar baca firman, hanya sekedar mendengarkan firman Allah. Firman yang enak kita terima, firman yang menyentak, menasihati ataupun menelanjangi kita, kadang-kadang kita sulit untuk menerimanya. Padahal justru setiap firman yang datang itu berkuasa memproses dan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh akan bisa mengenal, oh ya, saya punya Allah dengan segala keinginannya seperti ini. Dan ketika saya meresponi apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan menolong saya. Amin, saudara? Pasti, saudara. Itulah sebabnya dalam Hosea pasal yang ke-6 ini dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar mengenal, tetapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Bukan cuma sekedar mengenal. Alkitab bilang begini, marilah kita mengenal. Ditekankan lagi, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berarti pengenalan kita akan Allah bukan cuma sekedar pengenalan begitu saja. Pengenalan kita akan Allah bukan cuma sekedar kenal bahwa, oh, Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu hebat. Tetapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Memahami Allah. Mengenal pribadinya dengan sungguh, saudara. Ya. Maka dikatakan, maka Dia akan, Dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Jadi kita kenal Tuhan dulu. Kita memahami Tuhan dulu. Baru kita mengalami yang namanya berkat Tuhan. Kadang-kadang kita putar, saudara. Tuhan buktikan dulu. Berkati dulu saya. Tuhan buktikan dulu, jawab dulu doa saya, baru saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bo, jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik. Kebenaran itu jangan diputar, saudara. Kalau sudah diputar, itu sudah diputar, itu bukan sudah kebenaran lagi, saudara. Itu keegoan manusia. Memaksakan kehendaknya kepada Allah. Memaksakan Allah untuk mengerti dengan kehendaknya. Tanpa kita memaksakan Tuhan, Tuhan tahu keadaan kita. Tapi yang Tuhan pengen, engkau mengenal aku dengan benar? Tidak. Engkau mengenal kebenaran Allah? Tidak. Memahami firman? Tidak. Saya katakan lagi, jangan kita cuma kenal yang namanya berkat Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang kecewa karena hanya kenal berkatnya Tuhan. Ketika doanya belum dijawab, ketika berkat yang dia minta belum diberikan, dia mulai mundur pelan-pelan. Ketika apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan dalam tujuannya kerja, enggak, dia belum dia dapat, dia mulai mundur pelan-pelan. Dia mulai mengangkat argumentasi. Wah, saya sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Saya sudah setia melayani, kok begini keadaannya? Oh. Kalau engkau mengenal Allah dengan benar, sifatmu, keadaanmu, caramu tidak akan seperti ini. Kalau engkau mengenal Allah dengan benar, maka dasar perbuatanmu selalu kembali kepada kebenaran firman Allah. Sikapmu, pola pikirmu, cara sikap hatimu, engkau akan kembali berdasarkan kebenaran firman Allah. Nah, pada pagi hari ini, saudara, saya ingin membagikan kepada kita, ya, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Tuhan itu seperti apa.
Kadang-kadang kita bilang kita orang mengenal Tuhan, tapi kadang-kadang kita masih suka kecewa berlebihan, ya, putus asa berlebihan, saudara, atau kecewa tanpa dasar, putus asa tanpa dasar. Ya. Alkitab bilang orang boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Gitu. Jangan sampai matahari terbenam atau enggak bisa melepaskan pengampunan. Gitu. Allah mau, saudara, orang-orang yang mengenal Allah itu memahami kebenaran Allah. Nah, pada pagi hari saya ingin bagikan kepada saudara ciri-ciri orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang pertama, dia takut akan Tuhan. Kalau kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar, kita berusaha untuk memahami firman Allah, kita berusaha untuk menghidupi firman Allah, kita berusaha untuk hidup bertindak berdasarkan kebenaran Allah, dan karena kita mengenal dia, maka orang yang takut, orang yang mengenal Allah, dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengerti, dia akan bijak untuk bersikap, untuk berlaku, untuk bertindak dalam kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu memandang kepada Allah. Dia akan selalu melihat kepada kebenaran firman Allah. Dia akan selalu melihat kepada pemahaman kebenaran firman Allah. Benar enggak yang saya mau lakukan ini? Sesuai dengan kemauan Tuhan enggak saya lakukan hal ini? Orang yang takut akan Tuhan, sikap hidupnya selalu mau berjalan dengan kebenaran firman Allah. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu berserah totalitas kepada Tuhan. Dia enggak mau bertindak berdasarkan pembenaran diri. Dia tidak mau bertindak berdasarkan kebenaran dirinya sendiri. Dia akan selalu berpatokan kepada kebenaran firman Allah. Kenapa? Rasa hormatnya kepada Allah. Karena dia takut kepada Tuhan. Bukan takut karena Allah itu mungkin orang pribadi yang beringas dan sebagainya, tidak. Dia takut kepada Allah karena apa? Dia takut melanggar perintah Tuhan. Dia takut melanggar titah Allah. Dia takut melanggar kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang, saudara, kalau orang melanggar kehendak Allah, ya, melanggar perintah Tuhan, mungkin keadaannya baik-baik saja, karena Tuhan enggak langsung hukum, saudara. Tuhan enggak langsung hukum, enggak langsung sentil, enggak langsung pukul deng lidi atau pukul deng apa, saudara, enggak. Ketika saudara melakukan pelanggaran-pelanggaran 1, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, mungkin 1000 kali, Tuhan enggak langsung pukul, saudara. Tuhan enggak langsung hukum, saudara. Karena dia Allah yang penuh dengan kemurahan, selalu memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk saudara-saudara bertobat dan menghormati Allah. Dengan kata lain, takut akan Tuhan. Tuhan bisa saja langsung menghukum kita. Tuhan bisa saja langsung mukul saya dan saudara. Tetapi dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Mungkin kita berpikir, wah saya juga buat begini kok, enggak ada masalah. Saya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja, keluarga saya, usaha saya, bisnis saya baik-baik saja, walaupun saya berlaku buruk, saya berlaku tidak baik, baik-baik saja kok, enggak ada masalah. Iya, karena Tuhan bukan pribadi yang emosional langsung mukul-mukul, saudara. Dia selalu memberikan kesempatan. Untuk apa? Mengajar saya dan saudara memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kalau saudara memproklamirkan diri mengenal Tuhan dengan sungguh, memahami Allah dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, maka sikapmu akan benar juga di hadapan Allah. Engkau akan memiliki rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan untuk melanggar perintah-perintah-Nya. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, maka sikapmu akan benar juga di hadapan. Kita lihat firman Tuhan. Amsal pasalnya. Yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lihat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Engkau mengerti
engkau memahami, engkau memiliki hikmat, pengertian tentang kebenaran firman Allah dimulai dari takut akan Tuhan. Dan orang yang mengenal Allah, dia pasti takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita gampang saja menilai orang di luar sana. Dia sudah takut Tuhan. Dia lakukan begini, 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 begini. Dia buat begini, 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 begini. Dia lakukan sudah takut Tuhan dia. Tapi kadang-kadang, orang yang ada di dalam bait Allah, orang yang ada di dalam rumah Tuhan, ada sifat seperti itu, tapi terselubung, saudara. Tersimpan rapi, tertutup rapi. Cara-cara yang tidak beres, yang sebenarnya gak jauh berbeda dengan orang di luar sana, kita tutupi dengan penyembahan, kita tutupi dengan pelayanan, kita tutupi dengan senyum, kita tutupi dengan akrab dengan sesama jemaat, padahal sebenarnya ada sesuatu yang terselubung dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bilang orang di luar sana tidak takut akan Tuhan, yang jelas-jelas mereka gak kenal Tuhan, gak mengerti kebenaran. Tapi kita yang ada di dalam rumah Allah, kalau kita gak takut akan Tuhan, itu yang lebih berbahaya, saudara. Saya ulang lagi, karena penghakiman gak dimulai dari luar, tapi dimulai dari bait Allah. Dimulai dari bait Allah. Makanya kita katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ternyata mengenal Allah itu adalah suatu keuntungan yang luar biasa bagi orang percaya. Karena kita akan semakin mengerti, oh ya, ini kemauan Tuhan, ini kehendak Allah, ini yang Tuhan mau supaya saya kerjakan. Makanya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti kehendak Allah, kita mengenal dengan Tuhan dan kita mendekat kepadanya, maka dia akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Kenapa? Kita mengenal dia dengan sungguh. Kita mengenal dia dengan benar. Dan kita, saya katakan tadi, orang yang mengenal Tuhan, dia takut akan Tuhan. Selalu dia berkaca kepada kebenaran firman Allah. Sesuai dengan firman Tuhan gak sikap saya? Sesuai dengan kebenaran gak cara saya nanti? Sesuai dengan apa kata Tuhan gak? Dengan apa yang saya katakan, yang saya sampaikan, dengan sikap saya, dengan pola pikir saya, dengan sikap hati saya? Haleluya. Orang yang mengenal akan Tuhan, pasti dia takut akan Allah. Amin, saudara. Saya percaya kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kayak berat mau bilang amin, berarti saudara gak takut Tuhan. Haleluya. Kita takut akan Allah bukan berarti kita melihat dia seperti pribadi yang beringas, yang jahat, yang galak, yang sangar. Tidak. Karena kita melihat dia begitu baik. Kita bukan melihat hal-hal yang jahat. Tidak. Kita melihat karena dia begitu baik. Makanya kita menghormati Allah. Kita takut akan dia. Karena ada istilah begini, saudara. Kalau orang jahat kita berbuat jahat, so tahu-tahu dia pasti jahat. Tapi kalau orang yang baik sama kita, yang mengerti kita, yang memahami kita, yang paham dengan kita, yang selalu bantu kita, yang tolong kita, tiba-tiba kita berbuat jahat, baru dia jadi jahat, itu yang bahaya, saudara. Itu yang bahaya. Sama ada yang Tuhan, saudara. Kesabarannya ada batas. Amin, saudara. Tuhan kita bilang dia panjang sabar. Tapi kesabaran Allah itu ada waktunya, saudara. Dia beri kita kesempatan waktu yang baik supaya kita menghormati dia, menghargai dia, takut akan Tuhan. Tapi kita gunakan hidup ini untuk ya suka-suka hati kita lah. Saya mau senang, iya. Saya mau tidak juga, iya. Saya mau melayani, iya. Saya mau tidak juga, iya. Suka-suki kita. Tapi ketika saudara ketemu dengan hal-hal yang sulit, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan. Kembali melihat kepada dirimu sendiri.
sejauh mana rasa hormatmu kepada Tuhan. Sejauh mana engkau takut akan Tuhan. Jangan cuma bilang kita orang kenal Tuhan, tapi gak ada rasa takut sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan yang kedua adalah bergantung pada Tuhan. Suka akan hadirat Allah. Orang yang mengenal Allah yang kedua adalah orang yang bergantung sepenuhnya tanpa Tuhan. Dia punya pengharapan yang sepenuhnya kepada Allah. Dia suka cinta akan hadirat Tuhan. Suka dekat dengan Tuhan. Suka bergaul karib dengan Allah. Ini orang yang mengenal Tuhan. Saudara, kau punya teman dekat, saudara kenal baik dia enggak? Hah? Kau sudah punya sahabat karib, sahabat dekat, tamang dekat, bahasa Jermannya bilang, saudara. Saudara pasti akan mengenal dia, bukan? Tahu apa yang dia mau, betul enggak? Tapi tamang ini, wah, dia pribadinya begini. Dia suka yang begini, dia suka begini. Bahkan dia punya makan pun, dia punya warna pun, saudara pasti tahu. Karena mengenal dia. Begitu juga dengan Allah. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, maka engkau akan bergaul dengan dia dengan sungguh. Engkau akan begitu dekat dengan Tuhan. Engkau akan begitu mengerti apa kemauan Allah. Dan engkau akan selalu senantiasa bergantung kepada Tuhan. Engkau cinta akan hadirat Allah. Dikatakan begini dalam Nahum pasal yang pertama itu yang ketujuh. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin, saudara. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan bergaul dengan Tuhan. Kita akan suka dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita bilang ini benar. Maka dia juga mengenal orang yang dekat dengan dia. Amin, saudara. Tuhan juga akan mengenal orang-orang yang dekat, yang berlindung kepadanya. Karena apa? Kita itu senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Bergantung kepada Allah. Orang yang mengenal Allah, dia akan bergantung kepada Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia akan suka dekat dengan Allah, artinya suka hadirat Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Makanya dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6 bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Selama Allah berkenan ditemui, cari dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Tuhan. Engkau yang mengenal Allah dengan benar, bukan lebih dekat dengan dunia daripada dengan Tuhan. Lebih akrab dengan dunia daripada dengan Tuhan. Lebih menyatu dengan dunia dengan segala keinginannya, daripada dengan Allah dengan segala keinginannya. Orang yang mengenal Allah dengan benar, dia akan bergaul dengan Tuhan. Dia akan berusaha mengenal Allah dengan segala keinginannya. Tapi kadang-kadang orang Kristen lebih mengenal dunia dengan segala keinginannya dibanding mengenal Allah dengan segala keinginannya. Makanya Alkitab mengajarkan kita pagi hari ini, cari Tuhan. Kalau engkau mengenal Allah dengan benar, cari dia selama dia berkenan untuk ditemui. Cari dia dan mendekatkan diri kepadanya. Cari dia dan bergaul dengan Tuhan. Kapan kita mau bergaul dengan Tuhan? Kalau susah kisaki? Kalau susah gak berdaya? Atau susah kerentak tidur tanpa tidur? Tolong panggilkan Mbak Pendeta. Berdoa Kang. Tapi waktu engkau sehat, waktu dalam keadaan baik-baik saja, apakah kau datang bergaul dengan Tuhan? Datang dekat dengan Allah. Datang menikmati hadiratnya. Datang bersekutu dekat dengan dia. Engkau mencari dia dengan segenap hati. Kadang yang kita cari hanya berkat Tuhan saja. Saya selalu ulang-ulang bilang, saudara. Ya.
Maaf, saya bukan menentang saudara, tidak. Saya cuma hanya mau menyampaikan hal ini, saudara. Berulang-ulang saya sampaikan ini, contoh saudara. Sedang mau cari doi biar hujan badai, saudara berusaha dapatkan itu. Saya mau tanya, itu selamatkan saudara? Enggak, itu cuma memenuhi kebutuhan saudara sementara di muka bumi ini. Tapi keselamatan, kebenaran, hadirat Allah, persekutuan dengan Tuhan, proses kebenaran firman Allah, kadang kita gak berusaha untuk mendapatkannya. Kita gak berusaha untuk hidup di dalamnya. Padahal itu jaminan keselamatan dalam hidup orang percaya. Dan Tuhan mau itu, saudara. Bergantung kepada Tuhan. Suka akan hadirat Allah. Sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bagaikan bejana siap dibentuk. Ya, kalimat-kalimat pujian ini luar biasa. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap perjalanan hidupku. Kadang-kadang saudara baru ketemu masalah seperti ini, kecewanya besar. Ketemu masalah begini, putus asanya hebat. Begini, mundur. Begini, berhenti. Itu bukan tipe orang yang mengenal Tuhan. Itu bukan tipe orang yang memahami kebenaran firman Allah. Orang yang mengenal kebenaran firman Allah, ketika nyanyikan pujian ini, ku mau sepertimu Yesus, dalam segenap perjalanan hidupku mau disempurnakan selalu. Dalam perjalanan menuju pada kesempurnaan, dia berusaha mengenal Tuhan. Dia berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dia berusaha untuk bergaul dengan Allah sampai betul-betul mengerti firman Tuhan dan mengalami kebenaran Allah itu. Maka dia akan sampai pada kesempurnaan. Kadang-kadang manusia, saudara, hanya mau akhirnya bagus. Tapi proses yang harus dijalani itu kadang-kadang kita ogah-ogahan. Betul enggak, saudara? Kita mau surga, tapi proses menuju surga itu kita enggak mau laju, kita enggak mau jalani. Kita mau surga, tapi proses untuk mencapai surga itu banyak hal, pertimbangan, banyak argumentasi, banyak ini, A, B, C, sampai Z. Padahal Tuhan cuma bilang, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan cuma bilang, bergantung kepada orang, kepada Tuhan, kalau engkau mengenal Allah. Berusaha dekat dengan Tuhan dan mengerti kehendak Allah. Tuhan gak minta macam-macam. Tuhan cuma suruh lakukan kebenaran firman Allah. Tuhan gak minta hartamu. Tuhan gak minta kekayaanmu. Karena semuanya datang dari berkat Tuhan, saudara. Yang Tuhan inginkan, bagaimana engkau hidup bergantung kepada Allah sebagai orang yang mengenal akan Tuhan. Bagaimana engkau menjadi orang yang suka akan hadirat Tuhan. Bagaimana engkau menjadi pribadi yang hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-10. Kita lihat apa kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Ku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lihat pemazmur punya kerinduan. Lebih baik satu hari di pelataran Allah. Artinya engkau punya kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Engkau punya kehidupan yang karib dengan Allah. Engkau punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Engkau punya kehidupan yang bergantung kepada Allah. Cinta hadirat Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya mau katakan, saudara, doa di gereja cuma 1 jam. Kalaupun lebih, cuma lebih 15 menit. Dan itu berdampak untuk kerajaan sorga. Masih sulit kita lakukan, saudara. Masih sulit kita lakukan. Tapi kalau kita, maaf bicara, kalau kita duduk bakar-bakar berjam-jam, kita duduk goreng-goreng berjam-jam, saya mau tanya, berdampak untuk kerajaan sorga?
itu berdampak untuk kekenyangan. Kita bisa lakukan, bahkan bisa sampai larut malam. Tapi satu jam saja, seperti kata firman Allah, tidak bisakah engkau berjaga-jaga satu jam saja? Satu jam saja. Bahkan doa dan puasa kita, saudara, dari jam 8 sampai jam 3. Kita hanya datang berdoa jam 2 sampai jam 3. Tapi masih ada juga pertimbangan untuk hal-hal itu, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Orang yang mengenal Allah, dia rindu, dia punya kerinduan, dia punya rasa cinta yang besar. Saya mau bergaul dengan Tuhan, saya mau datang dekat dengan Tuhan, saya mau menikmati hadirat Tuhan, saya mau menikmati bagaimana persekutuan yang erat dengan Allah. Lebih baik satu hari pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik, saudara. Saya enggak larang, saudara, kumpul-kumpul, bakar, itu keakraban. Tapi saya mau tanya, saya mau katakan, ada yang lebih penting daripada itu. Haleluya. Ada yang lebih penting untuk kebutuhan batiniamu, untuk kebutuhan jiwanimu, saudara, untuk kebutuhan perjalananmu mencapai kesempurnaan. Itu yang Allah inginkan, saudara. Jadi yang kedua dikatakan sini, bergaul dengan Tuhan, bergantung kepada Allah, suka hadirat Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, saudara, suka dekat dengan Allah. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-4. Mazmur 27 ayat yang ke-4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Ini sikap orang yang mengenal Allah. Ini sikap hati, sikap kerinduan orang yang mengenal akan Allah. Dia katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saya bukan suruh saudara datang tidur di gereja. Kau tidak usah pulang-pulang, diam di rumah Tuhan. Bukan. Tapi saya mengajak saudara, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa sukalah akan hadirat Tuhan. Sukalah dengan persekutuan dengan Allah. Sukalah dengan yang namanya bergaul dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, ayah Pak Gembala, kan di rumah saya berdoa sendiri. Iya. Ada waktunya aku berdoa sendiri. Tapi ada waktunya engkau doa berkomunitas. Sepakat di dalam doa. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Menikmati hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ini yang Tuhan mau. Orang yang mengenal Allah, dia takut akan Tuhan. Dengan kata lain, dia menghormati Allah. Yang kedua, orang yang mengenal Allah, dia bergantung kepada Tuhan. Dia haus akan hadirat Tuhan. Dia rindu dekat dengan Tuhan. Dia rindu bergaul dengan Allah. Dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Dia rindu selama Allah masih berkenan ditemui. Dia mau berusaha untuk tetap mencari Tuhan. Bahkan dia katakan, dia punya kerinduan, keinginan yang besar. Untuk apa? Menikmati hadirat Allah. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang kedua, yang ketiga, saudara. Orang yang sudah, ciri orang yang mengenal Tuhan adalah dia takut akan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan, bergantung kepada Allah, suka hadirat Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia belajar untuk terus menggali kebenaran Allah. Dia belajar, dengan kata lain, memahami kebenaran firman. Haleluya. Saya pernah belajar firman, memahami dengan pola saya, dengan cara saya. Akhirnya saya pakai untuk membenarkan diri saya. Saya pernah belajar firman hanya untuk membela diri.
akad firman bukan untuk memproses hidup supaya jadi lebih baik, tapi angkat firman, pelajari firman supaya apa? Berdebat dengan orang. Adu argumentasi dengan orang. Supaya terkesan hebat dalam menyampaikan firman, hebat dalam menjabarkan firman. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Itu sifat orang Farisi, saudara. Itu sifat orang Farisi. Berargumentasi. Saudara pernah dapati Tuhan melawan orang ketika berargumentasi? Tuhan lebih banyak diam. Tuhan gak ladenin orang-orang yang mau berdebat. Tuhan gak ladenin orang-orang yang mau berargumentasi dengan firman. Enggak. Tuhan gak ladenin itu. Yang dia ladenin adalah apa? Orang-orang yang buka hati untuk mengerti firman. Yang dia ladenin adalah orang-orang yang memberi diri untuk memahami firman. Seperti apa? Maria. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia mengambil tempat yang terbaik. Untuk apa? Mendengarkan Allah. Amin, saudara? Dia duduk kaki Tuhan. Dia mendengarkan firman. Dia mendengarkan ketika Yesus menjelaskan tentang kebenaran. Haleluya. Dia berusaha untuk memahami kebenaran Allah, firman Allah. Makanya katakan, Maria telah mengambil tempat yang terbaik. Yang Allah inginkan, engkau belajar firman bukan untuk bela diri. Engkau belajar firman untuk engkau hidupi. Engkau memahami firman untuk engkau lakukan. Engkau memahami firman, engkau mengerti firman, engkau belajar firman untuk engkau kerjakan dalam hidupmu. Bukan jadi pegang untuk kesombongan rohani. Ingat, Tuhan menentang orang-orang yang sombong, saudara. Dia suruh kita belajar firman. Orang yang mengenal Allah, dia akan berusaha untuk mengerti firman. Ketika firman disampaikan, ketika firman dia dibacakan, dia berdoa di hati kecilnya. Dan dia mulai berkata, Tuhan, berikan pengertian kebenaran Allah ini. Tuhan, berikan pemahaman firman Allah ini. Buat saya mengerti, buat saya paham, Tuhan. Agar ketika aku keluar dari rumah gereja ini, aku tetap menikmati kebenaran Allah itu. Ketika engkau mengenal Allah, ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar, maka engkau akan juga sungguh-sungguh untuk apa? Mengerti firman Allah. Makanya saya katakan, saudara, kau dengar firman, berulang-ulang kali saya katakan, kau sudah dengar firman Allah, berusaha, berdoa, minta Roh Kudus, Roh Kudus. Sementara firman Allah disampaikan Roh Kudus, kasih tahu ke saya, apa sih pesan pribadi Tuhan buat saya lewat firman Allah pagi hari ini? Apa pesan Tuhan buat saya pribadi? Supaya saya hidup dalam kebenaran firman Allah. Supaya saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya memahami firman Allah. Belajar untuk terus menggali kebenaran. Dikatakan pada Efesus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-17 bilang begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ini satu penegasan yang dibuat oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu belajar, perhatikan baik, kamu telah belajar mengenal Kristus. Katakan amin. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya dan saudara telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Dia dan kebenarannya. Dan mau berusaha untuk hidup di dalam kebenaran Allah itu. Amin. Jelas, saya gak perlu menjabarkan dengan detail apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Dengan dia katakan, lihat orang-orang yang gak mengenal Tuhan.
mereka membangun hidup yang sia-sia, yang enggak berfaedah dalam kehidupannya. Kemudian dilanjutkan pada ayatnya yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saya percaya bukan sedikit firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Bukan baru kali ini saudara dengar firman Allah. Bahkan dari saudara tahu sekolah minggu saja dengar firman Tuhan, saudara sudah mendengarkan firman Allah. Saya sampai bingung, saya sampai berkata begini, apakah nanti Tuhan turun dari sorga, baru orang mau mengerti itu firman Tuhan, baru orang mau hidup itu firman Tuhan, apakah nanti Tuhan betul-betul muncul di depan orang, kau bilang begini, hey Jen, lakukan itu firman Tuhan, kerjakan itu, baru orang sesungguh-sungguh melakukan. Tapi mungkin kalau cuma hamba Tuhan atau cuma pendeta yang berkhotbah, saudara, Tuhan belum turun langsung, itu bahasanya saudara seperti itu. Tapi Alkitab katakan, ayat yang ke-22, 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran. Amin saudara. Makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ditempatkan dalam satu gereja pelayanan untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Mengajar jemaat tentang kebenaran. Mengajar jemaat tentang sesuatu yang berfaedah, yang berdampak untuk keselamatanmu dan kerajaan sorga. Kalau Tuhan cuma sekali kita mau katakan, kalau Tuhan cuma berdiri di sini cuma mau kumpulkan kolekte, saudara, lebih kerja, tahu-tahu, betul gak? Kerja tahu-tahu, dapat gaji. Tapi tujuan utama berdiri di tempat ini adalah menyampaikan kebenaran Tuhan. Untuk apa kami berkhotbah kalau saudara enggak mengalami dampak dari kebenaran itu? Berarti Tuhan ini cuma jual khotbah saja demi kolekte. Yang ketiga, perhatikan baik saudara. Orang yang mengenal Allah, dia akan bersungguh-sungguh untuk memahami kebenaran firman. Amin. Untuk belajar tentang kebenaran firman. Yang keempat, yang terakhir saudara. Yang keempat, orang yang mengenal Allah, dia memiliki jiwa dan roh pelayan Tuhan. Amin. Jadi pelayan itu bukan sebagai sekedar dijadwalkan gembala, dijadwalkan gereja. Tapi pelayanan itu dimulai dari kita memiliki jiwa pelayan dan roh melayani, saudara. Dan itu dimiliki oleh orang yang mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Tuhan dengan benar, wih luar biasa kan itu Tuhan ada bikin bagi kita. Dia tolong kita, dia berkati kita, dia berkati tapi keluarga, pekerjaan. Dia buat kita mengerti dengan firman-Nya. Bagaimana mungkin saya tidak melayani Tuhan? Bagaimana mungkin saya tidak melayani dia? Bagaimana mungkin saya tidak melayani Tuhan dengan yang terbaik buat Allah? Haleluya. Mungkin pelayanan saya mungkin kecil. Mungkin pelayanan saya enggak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang punya talenta-talenta besar. Mungkin pelayanan saya mungkin hanya membersihkan gereja. Tapi ingat, itu punya nilai di hadapan Tuhan. Karena itu bukan sekedar engkau lakukan, tapi engkau punya jiwa dan roh yang suka melayani. Haleluya. Banyak orang yang bisa melayani, tapi sedikit dari kita yang punya jiwa dan roh yang sungguh-sungguh ingin melayani, saudara. Hati. Kita lihat. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Amin. Jadi pelayanan itu bukan main-main, saudara. Pelayanan itu bukan sekedar mau menampilkan diri bahwa saya bisa melayani. Pelayanan itu bukan sekedar action. Saya bisa melayani, saya bisa khotbah, saya bisa melayani ini, saya bisa lakukan ini. Enggak, bukan itu yang Tuhan cari. Alkitab bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dengan kata lain, seperti apa kehidupan Yesus? Seperti apa teladan Yesus? Seperti apa yang dia sampaikan kepada kita? Itulah yang harus kita teladani. Itulah yang harus kita hidupi. Amin, saudara. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan Alkitab bilang, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan hanya orang-orang yang mengenal Allah dengan benar yang bisa melakukan hal ini. Amin. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh yang bisa menghidupi perkataan firman Allah ini. Karena ada orang pelayanan, saudara, hanya action saja. Karena bisa nyanyi, bisa tampil di depan. Satu kali, saudara, di satu pelayanan, saudara, ada seorang yang melayani, terkesan hebat dalam memimpin pujian, luar biasa, saudara. Tapi orang-orang yang dipimpin dalam puji-pujian itu enggak merasakan apa-apa. Enggak merasakan sesuatu. Enggak merasakan pekerjaan roh. Karena dilakukan dengan daging. Karena merasa diri hebat, merasa diri bisa, saudara. Jangan melayani dengan daging. Jangan melayani dengan rasa kemampuan diri hebat. Tapi melayani karena kita mengikuti teladan Yesus. Melayani karena kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Melayani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Engkau mengenal Tuhan dengan benar. Dan orang yang mengenal Allah dengan benar, bagian pertama, dia takut akan Tuhan. Yang kedua, dia bergaul dengan Allah. Yang ketiga, dia mengerti firman Allah. Makanya yang keempat, dia sungguh-sungguh dalam pelayanannya kepada Tuhan. Kenapa? Dia hormati Tuhan. Karena dia bergaul dengan Allah, suka hadirat Tuhan, berdoa. Dia suka dengan kebenaran firman sebagai dasar hidupnya dalam pelayanan. Itu orang yang mengenal Allah. Kita lihat lagi, saudara. Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tadi dihormati Allah. Ini kalau kita menghormati dengan cara Tuhan, kita juga dihormati, saudara. Amin. Tapi saya mau katakan, bukan penghormatan yang orang cari. Tapi mana sikap hidup kita melayani Tuhan dengan benar. Karena jelas bilang ayat yang ke-17. Coba balik lagi ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran apa? Bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran Allah, kebenaran firman. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara yang tadi, saudara, Alkitab bilang, ia berkenan kepada Allah. Kalau kita berkenan kepada Allah, saya percaya pasti saudara akan dihargai, dihormati. Kalaupun tidak engkau dihormati, dihargai, bukan itu yang kau cari. Tapi engkau tetap berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara? Engkau tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, itu luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, itu hebat, saudara. Luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada yang capek dalam melayani Tuhan? Tuhan bilang, apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan, tidak ada menjadi sia-sia. Kenapa? Engkau kerjakan karena mengenal Tuhan dengan benar. Engkau lakukan karena engkau mengenal Allah dengan benar. Engkau melakukan karena apa? Orang yang mengenal Tuhan, dia takut akan Tuhan dan menghormati Allah. Dia bergaul dengan Tuhan dengan benar. Dia mengerti firman Allah. Dan Alkitab katakan yang terakhir, makanya dia melayani Tuhan dengan sungguh. Saya percaya saudara, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan benar, penghormatan, Alkitab bilang pasti datang dari manusia, tapi yang pasti itu datang daripada Tuhan. Allah menghargai kita. Allah menghargai kita, saudara. Dan sangat fatalnya sekali, saudara, akibat kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, yang pertama, kita akan tersesat. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tersesat, melarat rohani, saudara. Melarat secara rohani. Mungkin terkesan hebat secara dunia, tetapi secara batinia rohani hancur. Apa dasar kekuatan kita? Kita gak mengenal Allah dengan benar, kita gak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Akibatnya fatal, tersesat, melarat secara rohani. Iman mulai turun, saudara. Iman mulai goyah. Karakter mulai rusak, saudara. Tersinggung sadiki, tapela sadiki, tasontong sadiki, tapela basar. Dengar saja begini, meledak. Karena apa? Gak mengenal Allah dengan benar. Iman mulai goyah, iman mulai hancur. Yang kedua, akibat tidak mengenal Tuhan, mengalami kebinasaan, saudara. Mengalami kebinasaan. Saya katakan tadi, mungkin saudara satu kali, dua kali, 10 kali, 1000 kali saudara lakukan hal yang bertentangan dengan firman Allah, dan saudara anggap, oh baik-baik saja kok, gak ada teguran, gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini, aman-aman saja. Karena memang Tuhan gak langsung tegur, Tuhan gak langsung hajar. Dia itu penuh dengan kemurahan, karena panjang sabarnya kita dengan panjang sabarnya Allah berbeda langit dan bumi, saudara. Mungkin Alkitab bilang Allah ada batas sabarnya, tapi kita gak bisa ukur batas sabar Allah di mana. Tapi ingat baik, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita hidup mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, ya, saya mau katakan, maka engkau akan menghormati Tuhan, engkau akan menghormati Allah. Saya tidak akan panjangkan firman Allah pada saat pagi hari ini. Tapi menjadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kehidupan bukan hanya sekarang. Kehidupan bukan hanya sekarang. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah surga yang kekal. Saudara bukan hanya hidup di dunia ini. Saudara bukan hanya jangan cuma hanya berjeri lelah untuk kehidupan di dunia ini. Jangan hanya cuma bercapek-capek hanya untuk kehidupan di dunia ini, saudara. Tapi kehidupan kita itu ada tujuan kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Itu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Mari kita berdiri, saudara. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau ingin mengajar kehidupan kami, agar kami bukan sekedar mengenal berkat-Mu saja, tapi kami mengenal pribadi Allah. Kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mengenal Engkau dengan benar. Haleluya. Haleluya, Yesus. Berkata kau
sertaku, maka kuat orang jiwaku. Kau Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah datang kepada kita pagi hari ini, saudara, memberikan pengajaran buat saya dan saudara, agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, mereka punya rasa takut akan Tuhan. Mereka menghormati Allah, karena mereka tahu kehidupannya bukan hanya di bumi saja, tapi ada tujuan hidup yang lebih mulia lagi, itu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Orang yang mengenal Allah, mereka suka bergaul dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Allah. Mereka melekat dengan Tuhan. Mereka suka hadirat Tuhan. Mereka intim dengan Tuhan. Orang yang mengenal akan Allah, mereka belajar untuk mengerti firman Allah. Mungkin firman itu begitu keras datang kepada mereka, menghentak mereka, menelanjangi mereka, menasihati mereka dengan begitu luar biasa. Tapi orang yang mau memahami firman Allah, yang mau mengerti firman Tuhan, yang mau mempelajari lebih dalam kebenaran Allah, itulah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh. Bahkan orang yang mengenal Allah, dia punya jiwa dan roh yang suka melayani, saudara. Karena rasa hormatnya kepada Tuhan, karena bergaulnya dia dengan Allah, karena mengertinya dia dengan kebenaran firman Allah, maka dia punya jiwa dan roh yang suka melayani. Dia gak melihat keadaan, dia gak melihat situasi, tapi kerinduannya, rasa cintanya kepada Tuhan yang dia aplikasikan dalam pelayanan yang dilakukan kepada Allah, dia lakukan dengan jiwa yang benar, dengan roh yang dalam tuntunan kuasa Tuhan. Pagi hari ini, saudara, kita diingatkan dengan firman Allah. Jangan cuma kenal Tuhan hanya berkatnya saja. Jangan hanya kenal Tuhan hanya karena makan, minum, dan pakai. Karena jelas firman Allah bilang, kerajaan Allah bukan masalah makan, minum, saudara. Tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah. Dan ketika kita hidup dengan cara seperti dalam pelayanan, kita dihormati Allah. Lakukan kebenaran firman Allah, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku
sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Mengatakan lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Mengatakan lagi, ku mau sepertimu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan, ku mau sepertimu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami mau seperti Engkau Bapa. Kau melihat kami umat-umat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kami dengar dan kami Tuhan melakukan itu. Dimanapun kami berada, kami menjadi pelaku firman. Jamah kami semua, kuatkan kami semua jemaat Tok yang ada. Tuhan, biar kehidupan kami terus makin bertambah. Kerohanian kami makin bertumbuh dan sampai berbuah. Tu hormat kemuliaan namamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melihat kehidupan kami ini. Biar kami terus dibaharui dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami peka selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman terus itu memang benar. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman-Mu, Kau pakai lebih dahsyat dan heran Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan tetap kuat selalu dalam Engkau. Beri tetap selalu kesehatan, kekuatan. Sampai kami semua diisi pastori, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji akan nama-Mu. Biar pelayanan yang ada di Hok ini, hamba-Mu dan jemaat, tetap ada kesatuan dan persatuan. Tetap hidup rukun dan damai. Biar kehidupan kami semua pelayanan yang ada terus selalu diberkati Tuhan. Jauhkanlah hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, diberkatilah terus pelayanan-pelayanan yang diatur program hamba-Mu yang ada. Baik di tempat ini, baik di Bintang Timur, tetap berjalan terus dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan Yesus sudah hampir selesai. Dan sebentar ibadah di Tuhan, ibadah kedua di rayon Tuhan, di Bintang Timur, semua akan berjalan dengan baik. Pakai terus semua pelayan-pelayan altar. Oh Tuhan, sampai pintu gerbang persembahan, biar urapan Roh Kudus mengalir. Hamba firman terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum persembahan dibawa dan dijalankan, kita akan berdoa dan doa persembahan, minta kesediaan Bapak Ferdi Supit untuk pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, kita ambil posisi berdoa, kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, terlebih kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami kemampuan dari Roh Kudus. Roh Kudus tolong untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi korban persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sebab Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami, dan ajari kami Tuhan untuk kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian yang girang-girang untuk Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Besar.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan. Saat ini kita akan masuk dalam pengumuman. Saya serahkan kepada sekretaris jemaat. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Untuk sepekan kegiatan kita, yang pertama hari Senin 20 Februari 2023 ada ibadah pelprip di Pos PI Bintang Timur jam 18.45. Mari semua kaum bapak kita bersama-sama beribadah dalam ibadah pelprip. Hari Selasa 21 Februari 2023 ada ibadah rayon, rayon 1 bertepat di rumah keluarga Manampiring di Perumahan Hope 18.30. Rayon 2 bertepat di rumah keluarga Supita Lumantak di Nawaripi Dalam, dan rayon 3 bertepat di rumah keluarga Manurung di SP4 jam 18.30. Hari Rabu 22 Februari 2023 ada doa pertengahan minggu di Gereja Hok jam 18.00 jam 6. Mari semua jemaat kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa pertengahan minggu. Hari Kamis 23 Februari 2023 ada ibadah pelwap bertepat di rumah Ibu Nasrani jam 4 sore ya. Mari semua kaum ibu untuk bersama-sama dalam ibadah pelwap. Hari Jumat 24 Februari 2023 ada doa puasa di Gereja Hok jam 8 sampai dengan jam 3, dan sore harinya ada ibadah pelprap jam 5 sore di Gereja Hok. Mari semua pemuda, pemudi untuk bersama-sama berada dalam ibadah pelprap. Dan malam harinya akan ada latihan Bani Asaf di Gereja Hok jam 7. Dan hari Sabtu 25 Februari 2023 ada doa Bani Asaf di Gereja Hok jam 6:30. Dan disambung dengan latihan Bani Asaf di Gereja Hok jam 19.30, 7:30. Untuk minggu depan 26 Februari 2023 ibadah pertama di Gereja Hok jam 8 dan ibadah kedua di Gereja Pos PI Bintang Timur jam 10.45. Untuk nama-nama pelayan altar minggu 19 Februari 2023 WL ada Bapak Ferdi Supit, singer ada Bapak Stanley Pinontoan, Bapak Deki Tingon, Bapak Dianto, Bapak Patrick Tamba. Musik ada Bapak Michael Pangemanan, Bapak Randy Nusa, Bapak Vicky Tamba dan Saudara Daryl. Multimedia dan sound, soundman streaming ada Saudari Oktaviana dan Saudara Michael Supit. Tamborin ada Kesia sebagai leader, Chelsea Pinontoan dan Christy. Banners ibadah pertama ada Jeskiel sebagai leader dan Siwi. Di ibadah kedua ada Owen sebagai leader dan Clifton. Untuk choir ada Fenly sebagai leader, Emmanuel, Ricardo, Fandi Awi, Diana dan William. Penerima tamu dan petugas persembahan ibadah pertama ada Bapak Manurung dan Bapak Inuri. Di ibadah kedua ada Bapak Servi dan Bapak Davas. Piket kebersihan minggu depan pelprap. Jadi minggu ini adalah pelwap ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Bagi jemaat yang membawa milik Tuhan, boleh maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian penyembahan untuk Tuhan. Thank you.
hanya bagi Tuhan kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan segala Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu buat kasih dan kebaikan serta anugerah Allah yang begitu luar biasa. Engkau sudah menyertai dan memberkati ibadah kami yang pertama. Semua jadi karena campur tangan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan namamu. Bahkan Engkau sudah mengingatkan kami, menasihati kami dengan setiap kebenaran firman Allah, agar kami menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang hidup mengenal Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk hidup melakukan kebenaran firman Allah. Menghormati Engkau Tuhan. Hidup bergaul dengan Engkau Tuhan Yesus. Memahami firman Allah dengan sungguh. Dan kami rindu melayani Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Berkati seluruh umat-umat Tuhan. Keluarga lepas keluarga lepas pribadi. Bahwa mereka semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Biar Tuhan tetap dipermuliakan dan diagungkan. Amat terlebih buat mereka bertumbuh dalam iman percaya yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Bahkan mereka yang ada di luar kota, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah yang kedua di Bintang Timur, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, tolong campur tangan. Semua akan melayani Tuhan, Engkau memberkati dengan anugerah Allah. Bahkan bawa umat-umat-Mu untuk beribadah, memuji, menyembahkan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah sepanjang minggu berjalan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semuanya jadi menurut kehendak Allah saja. Terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini, serta perjalanan kami pulang. Tibakan kami dengan segala selamat, lalukan merabai kecelakaan maut, dan kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita.
Bapa, terima kasih. Bapa.